Neng. Assalamualaikum sahabat semua. Alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini kita berjumpa kembali untuk memberi makanan kucing yang berada di rumah. Kali ini saya akan menceritakan tentang si Lingling dan si Juna. Si Juna itu tidak suka makanan kucing, sahabat. Dia suka ayam, ikan. Ya berdua makan. Ya udah, ayam sama ikan aja yang dia sukai. Tapi makanan kucing itu enggak begitu suka dia. Makanya saya bikinkan untuk si Lingling aja. Ya berdua dong. Karena percuma buat si Juna kalau kalau dibuat buat si Juna itu pasti enggak bakalan dimakan dan akhirnya mau mubazir. Ayo, Juna makan. Jun. Dari Jun? Kecil dia itu enggak begitu suka dengan makanan kucing. Yang namanya si Juna. Untungnya tiap hari kami selalu menyediakan ayam. Jadi si Juna tiap hari bisa makan ayam. Saya udah mencoba kasih makanan yang lain, tetap aja dia tidak mau. Coba kita coba ini makanan kucing, sahabat. Kita ambil dari bagian si Lingling. Dimakan enggak? Jun? Biarpun dimakan, tapi enggak banyak dia makannya. Si Juna dan si Lingling itu susah makan, sahabat. Makanya jarang kami videokan, sahabat. Karena dia itu suka di atas. Dia jarang ke bawah. Makanan pun dia di atas. Kami sediakannya. Makanan ini kami campur dua macam, sahabat, yang kering sama dan yang basah. Kalau yang kering aja sedikit makannya, tapi kalau dicampur banyak makannya si Lingling sama si yang lainnya. Alhamdulillah dia mau makan. Noh, ada gotik. Gotik. Sini gotik nah. No, adanya no. Ada gotik tuh. Iya, itu ada gotik. Pudas. Pudas. Ya. Mana si gotik mana? Gotik. Oke, sahabat. Video ini saya akhiri dengan ucapan banyak-banyak terima kasih. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun serta kesejahteraan selalu menyertai hidup kita. Amin. Oh, yeah.
yang kemarin gak habis-habis.